Dalam rekaman video berdurasi hampir 2 menit ini, sekelompok remaja tampak terlibat perang celurit di ruas Jalan Raya Bojonggede Kemang, Kecamatan Tanjurhalang, Bogor, Jawa Barat pada minggu lalu. Selain saling serang, mereka saling sabet senjata tajam sambil ditonton rekan kelompoknya di atas sepeda motor. Tak ayal, rekaman video ini membuat heboh jagat maya setelah beredar luas di media sosial. Hingga Rabu siang, warga mengaku resah lantaran tawuran pelajar kerap berlangsung di sepanjang jalur tersebut karena jauh dari pengawasan petugas keamanan. Meski tidak ada korban jiwa, aksi brutal mereka dinilai membahayakan pengguna jalan yang melintas. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kami hanya meminta kepada pihak sekolah untuk lebih mengawasi anak-anaknya serta maupun juga para orang tua. Jangan sampai anak-anak kita ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Warga juga berharap pihak sekolah ataupun kepolisian lebih memperketat pengawasan di Jalan Bojonggede Kemang lantaran rawan dijadikan arena tawuran para pelajar. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.